Selamat datang di Yoga with Linda TV Channel. Ini adalah program belajar pose yoga untuk pemula selama 30 hari. Sebelum mengikuti program ini, sebaiknya Anda mengikuti program 30 hari pemula yang sebelumnya. Untuk link saya sertakan di kolom deskripsi. Namaste, kembali lagi bersama dengan saya Linda. Dan sebelum kita berlatih pada hari ini, Anda bisa siapkan terlebih dahulu balok yoga seperti ini. Anda bisa siapkan 2 buah balok yoga. Bila Anda tidak punya balok, Anda bisa menggantinya dengan botol minum. Kemudian siapkan strap yoga. Bila tidak punya, Anda bisa menggunakan sabuk ataupun handuk. Dan yang terakhir, siapkan juga selimut ataupun handuk ataupun kain apa saja yang ada di rumah untuk membantu melakukan pose-pose yoga kita. Jadi, mari kita akan segera mulai. Hari ini kita akan belajar pose Eka Pada Ardha Uttanasana. Dan sebelum Anda mulai, Anda bisa siapkan 2 buah balok yoga atau Anda bisa menggantinya dengan 2 buah botol minum yang tingginya kira-kira seperti ini. Silakan buka kaki selebar pinggul, kemudian letakkan balok di depan. Inhale, angkat kedua lengan ke atas, Urdhva Hastasana. Exhale, bergerak dari pinggul, turunkan tubuh Anda ke kaki, Uttanasana. Untuk option, silakan tekuk lutut sedikit, kemudian leher kepala rileks saja. Tarik nafas, letakkan tangan di balok atau di botol minum Anda, pandangan lihat ke arah depan. Bawa kaki kanan ke belakang, tendang jauh ke belakang. Di sini perhatikan posisi panggul kanan Anda. Jadi posisi panggul tetap menghadap ke bawah, tidak terbuka mengarah ke atas. Sehingga tulang belakang tetap memanjang. Exhale, kaki kanan turun. Inhale, sekarang tendang kaki kiri ke belakang. Pandangan menghadap ke depan kembali. Dan kembali perhatikan panggul kiri Anda tidak terbuka menghadap ke atas. Tetap bersama dengan nafas yang dalam, nafas yang panjang. Exhale, turunkan kaki kiri, turunkan tubuh ke kaki Uttanasana. Dan perlahan Anda bisa singkirkan balok. Kita sekarang akan menggunakan tanpa balok. 3 jari tangan menekan ke matras. Pandangan lurus ke depan. Inhale, tendang kembali kaki kanan ke belakang. Sekali lagi perhatikan panggul kanan Anda. Pandangan lurus menghadap ke depan. Exhale, turunkan kaki kanan. Inhale, kaki kiri tendang ke belakang. Tendang lagi kaki kiri ke belakang. Pandangan menghadap ke depan sehingga tulang belakang tetap memanjang. Buang nafas, turunkan kaki. Tubuh ke kaki kembali ke Uttanasana. Tekan kuat kaki, inhale tubuh tegap dan exhale satukan tangan di depan dada. Demikian sesi yoga bersama dengan saya pada hari ini. Terima kasih sudah berlatih bersama dengan saya. Tetap nantikan video-video berikutnya. Namaste dan sampai jumpa.